Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita telah berada di kota Inat. Kota Inat ini adalah sebuah kota di mana ada makamnya Habib bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu berpindah dari Tarim ke sini, bermukim di sini, dan beliaulah yang mengembangkan kota ini menjadi kota Inat. Akhirnya seluruh keluarganya bermukim di sini. Sekarang kita menuju ke kubahnya, tempat beliau dimakamkan. Syekh Abu Bakar bin Salim dari kota Inat. Dia lahirnya asalnya dari kota Tarim. Di kota Tarim dia ini beliau kembar dengan saudaranya namanya Agil. Ketika mau lahiran, ya, beliau menyaksikan ketika mau lahiran ibunya yang di sana, ibunya sama bidannya dan yang nemenin mau lahiran itu dengar di dalam perutnya ini dua orang bersuara dalam perutnya bilang, katanya yang satu bilang, "Dah, kamu yang keluar dulu." Dia bilang begitu sama satunya lagi. Satunya bilang, "Enggak, kamu yang keluar dulu." Dua orang ini di dalam perut bersuara supaya yang saudaranya ini keluar dulu. Kenapa? Karena yang keluar dulu nanti bakal jadi wali masyhur. Wali masyhur ini wali yang terkenal. Artinya dia ini wali, orang tahu kalau dia wali, namanya wali masyhur. Kalau wali mastur artinya dia ini wali, akan tetapi enggak semua orang tahu, sebagian aja yang tahu, dan wali-wali lain tahu kalau dia wali. Kayaknya keluar dulu Syekh Abu Bakar bin Salim ini keluar dulu. Kemudian setelah Syekh Abu Bakar bin Salim keluar, baru keluar dia punya adik Agil itu. Sebelum keluar dia bersin. Bahasa Arabnya bersin itu at-tas, ya. Sebelum bersin akhirnya jadi dijadikan keturunan al-at-tas.
bersin, sama kayak Nabi SAW ketika lahir juga bersin. Di Maulid Habsyi dibilang fasamitu qailan yaqulu rahimakallahu aw rahimakarabbuk, bilang gitu kan. Katanya ketika lahir aku dengar suara bilang rahimakallahu aw rahimakarabbuk, itu bahasa hadisnya atau bahasa di dalam maulidnya itu. Kalau bahasa kita yarhamukallah, bilang begitu malaikat itu. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir bersin juga. Dari situ keturunannya Agil itu julukin Al-Attas atau nanti bin Agil juga, kembalinya ke situ saudara Syekh Bakar bin Salim. Makanya manfaat kita datang sama orang-orang soleh ya awliya, salah satunya bisa diangkat sama dia, digolongkan sebagaimana orang yang dicintai sama Allah SWT. Amin. Ya, kemudian Syekh Bakar bin Salim ini banyak karomahnya. Bukan cuma dia jadi wali aja ya, udah dia jadi wali luar biasa. Bukan pas selesai jadi wali selesai, enggak. Beliau beramal katanya 40 tahun beliau ini berjalan kaki dari sini ke, dari Inat ini ke Tarim, berapa kilo dari sini ke Tarim. Dia jalan kaki, kalau malam hari dibilang dia jalan kaki, buat apa? Buat ngisi air yang di masjid-masjid Tarim. Biar orang kalau wudu atau mandi nanti, biar enggak cari air lagi. Bilang begitu. Kemudian sedekahnya beliau luar biasa, setiap hari dia kasih makan orang 500 atau 1000 orang. Setiap hari ngasih makan. Makanya dibilang keturunan Syekh Bakar bin Salim ini orang yang dermawan, kebanyakan orang-orang yang dermawan dari keturunan Syekh Bakar bin Salim. Juga dikenal dari keturunannya beliau ini ada orang punya hal. Iya, banyak orang yang majidup, bukan majidup, ada halnya, ada keadaan masing-masing. Kenapa? Kata Syekh Bakar bilang nanti aku ini akan berada di antara anak cucuku. Artinya satu hari kadang ini, ya hari ini kadang benar Masya Allah, nanti hari suatu orangnya lain, kadang dia tidur, kadang dia teriak-teriak, begitu halnya dia dari anak keturunan Syekh Bakar bin Salim. Terus beliau juga tentang pasir Inat, iya, tentang pasir kan yang diambil pasir di sini dibuat obat. Asal pasirnya itu dia punya murid namanya Yusuf bin Abid dari Maluku, keturunan dari Al-Hasni, keturunan dari Sayyidina Hasan. Nanti anak keturunannya dia dikenal keturunan Al-Mashhur sama Al-Hasni, bukan Al-Hasani ya, ada Al-Hasni sama Al-Mashhur. Nah itu keturunan dari Yusuf bin Abid, muridnya Syekh Bakar ini. Dia datang ke sini 8 bulan aja belajar sama Syekh Bakar bin Salim. Ketika meninggal, Syekh Bakar bin Salim meninggal di pangkuannya dia. Begitu meninggal di pangkuan Yusuf bin Abid, ketika ajalnya mau datang, Yusuf bin Abid ini bilang, minta magomnya nih, biar dikasih kewaliannya, diturunkan sama dia. Kata Syekh Bakar bilang, enggak, yang kamu punya sudah cukup buat kamu dan anak cucumu, anak keturunanmu nanti. Kata yang terus mau dikasih kemana kewalian yang besar dari Syekh Bakar bin Salim? Dia bilang, buat anak cucuku nanti, kata Syekh Bakar bin Salim. Sedangkan kata Yusuf bin Abid, di waktu itu anak keturunan Syekh Bakar bin Salim yang laki-laki masih kecil, kebanyakan masih muda. Katanya, kalau begitu aku tinggalkan di tanah Inat ini, nanti siapa saja anak cucuku bisa mengambil dari sini keberkahan. Nah dari situ, walaupun makomnya diambil, nanti diambil sama keturunannya dia dari Al-Hamid, dia punya anak dari Al-Husain, nanti yang jadi pewarisnya dia, Sayyidina Husain, pewarisnya dia, walaupun diambil, cuma keberkahannya masih ada. Disebut ahlul wujud. Fahrul wujud. Kenapa bisa disebut fahrul wujud? Wujud itu julukannya dia. Artinya kebanggaannya alam semesta. Artinya dari ilmu dia, dari alamnya. Jadi alam semesta semua dibanggakan kepada Syekh Bakar bin Salim, bahagia dengan adanya beliau ini. Sampai dibilang tanah yang diinjak orang-orang soleh itu nanti banggain di hari kiamat. Ini gue nih tempatnya orang soleh injak. Ini gue nih tempatnya tinggal orang-orang soleh. Dia punya anak Abdurrahman, dia punya anak lagi namanya Umar bin Abdurrahman Attas, pengarang Ratib Attas, cucu dia. Yuk kita ke atas rumah Habib
asal Bakar bin Salim. Dibuka untuk umum ya, Bu? Ya, ini dipakai untuk baca-baca maulid. Jadi dipakai untuk publik lah. Ambil barokahnya. Lumayan naik tangganya. Assalamualaikum. Salam di rumah orang dulu begini ya. Lihat. Bahannya kok? Pintu jaya. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tangga. Masya Allah. Faedahnya ziarah di sini ya. Nah itu jendela yang itu kan ya, jendela. Jadi ada cerita, ada orang berkeluarga, ada orang yang hasut, yang nggak suka. Jadi selama ini keluarganya seneng ya, dia kerjaannya enak apa segala macam, ada orang nggak suka. Dikenain mata nih, kena air ya. Iya, ada yang hasut atau didukunin lah, diapain lah bahasanya begitu ya. Hasil satu rumah tuh ribut, suami sama istrinya ribut, anaknya nggak dengerin orang tuanya, pokoknya rame di rumah itu. Akhirnya abahnya datang ke sini, ke Syekh Bakar bin Salim, cerita dia, saya punya keluarga, dan kebetulan jauh jaraknya keluarganya itu, jaraknya 2 minggu atau 1 minggu perjalanan. Iya, cerita dia, keluarga saya bagaimana ribut terus. Karena Syekh Bakar tidak dikasih kopi, dia kebetulan lagi acara minum, dikasih kopi itu keluarga masing-masing yang lakinya. Dikasih kopi, dia minum. Setelah dia minum, dia cerita, oke saya minum, saya sudah beres dari penyakit sihir itu dan segala macam ya, gangguan itu. Tapi istri saya yang di sana gimana? Yang istri saya gimana? Ya akhirnya dikasih kopi sama Abiyo, dilemparin ke jendela situ. Oh kopinya ya, dilempar situ nggak lama, lakinya dapat berapa lama pulang, disambut sama keluarganya, sama istrinya disambut. Ketika dia ditanya diceritain gimana, katanya iya waktu hari itu kebetulan hari Jumat sama Maya, hari Jumat berapa minggu yang lalu ada orang datang kasih kopi sama kita. Mana dilihat gelasnya sama gelasnya yang ada di Syekh Bakar bin Salim. Man. Dia pakai tanah liat, dia pakai ini sebagai pengikat tanahnya nih. Tanah tuh. Jadi kalau kena hujan banjir kegerus. Habis. Maka kan berubah jadi batu bata mereka pasang-pasang tuh. Ini orsi aslinya, asli rumah. Tapi kan habisnya membutuhkan waktu yang lama juga kan, nggak langsung. Iya. Kalau dulu pernah ada banjir itu habis total, banyak rumah yang pada rubuh. Oh. Kan namanya tanah liat kena air ya. Lembek. Maka sekarang banyak pada ganti sama yang batu-batu ini. Batu bata bikin pondasi. Ini batu ini, ini batu gunung. Oh. Ini batu gunung. Tanah liat. Atasnya masih tanah liat. Oh, yang buat ini nih semennya. Iya, jadi sekarang mereka udah baru rubuhin, banyak kan mereka dikikis. Mereka rubuhin, mereka ganti. Nah, itu yang terkikis tuh, itu kan yang masih kayak gitu sama kan dipoles. Itu yang terkikis tuh. Ini waktu banjir itu. Jadi mereka sekarang habis. Mereka sekarang udah kayak yang punya rezeki, mereka hancurin, mereka bangun lagi dari pondasi pakai batu tako. Karena udah hancur tuh, itu kan batu-batu, mereka sama. Batunya dari batu gunung. Mereka pakai batu gunung. Mereka pakai tanah ditempelnya, bukan semen, tempelnya. Sehingga dia terkikis begini. Alhamdulillah depan kita ada masjid Syekh Bakar bin Salim. Coba terangin dikit, Pak Abdullah. Ini masjidnya gimana? Masjidnya, kalau zaman dulu masjid itu
nggak harus besar ya, masjidnya kecil, cuma masjidnya yang dibangun sama Syekh Bakar bin Salim. Di situ tempat ada tempat beliau mandi juga, tempat beliau wudu, tempat hadrohnya juga di sana. Artinya setiap hari Jumat biasanya ngadain hadroh. Ada tuh itu apa, gendang, apa marawis, ya, marawis ya, begituan baca qasidah. Ini udah pembaruan nih. Iya, ini baru dibaru. Tapi tetap yang asalnya nggak diganggu. Cuma luar ruangnya doang. Iya, asalnya nggak diganggu. Dikasih tahu. Oke, okay, kita harus terah. Saya nggak. Nggak waktu lah. Tapi baca Fatihah udah, bismillah. Insya Allah kita datang lagi ke sini, kita bisa masuk ke sana lagi. Oke, okay, guys.